Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatin ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi milah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala li wa sahbi adada kulli darratin alfa marrah. Sahabat channel dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali lagi ya di video dokumentasi kerja, yang mana pada hari ini membuka daripada blok kopling motor Jupiter Vega ZR ya. Vega ZR ya, kuncinya di belakang lampu itu. Ini sudah terbuka. Ini kendalanya itu ketika jalan itu gimana ya, kalau Sundanya bilang itu drek gitu deh. Maksud melaju motor itu kayak apa ya? Kayak nyambung putus gitu, ngedredet gitu. Dan ternyata setelah dibuka, ini kampas sentrifugalnya itu, kampas otomatis ini sudah aus. Nah, seperti ini keadaan. Nah, gitu ya. Nah, kebetulan juga ini rumah otomatisnya. Nah, ini sudah pada aus. Ini ada dua alternatif, bisa disok, dibubut ataupun diganti ya. Ini disoknya di bagian ininya nih. Ini nanti disok. Kalau mau disok, kalau mau diganti tinggal ganti set ini. Gitu. Dan ini kampas kopling itu segini masih maksimal bagus. Ya. Dan untuk rumah kopling ini berkaitan juga ya. Ini sudah oplak nih. Putar tuh. Tuh. Ada suara. Jadi ini karet kopling di dalam ini nih. Udah mengeras dan mengkerucut kecil sehingga harus diganti. Itu jadi kemungkinan ada sahabat yang di luar kendalanya seperti sama yang di video ini, bongkar aja, dieksekusi dan lihat komponennya ya, komponen bagian kopling, otomatis kopling dan rumah otomatis koplingnya ini, nanti apakah ketahuan apa yang harus diganti gitu ya. Sahabat channel, jangan lupa ya, supaya lebih berkah kita bersolawat sholawat ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekian, terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.